kemasyarakatan tetap saya laksanakan seperti 17 Agustus, walaupun kita terbentur hari raya, dua kali terbentur hari raya, alhamdulillah kita tetap melaksanakan hari raya, tetap melaksanakan Agustusan tanpa memungut iuran spesial pun dari warga selama dua kali tetap saya laksanakan, dan Agustus berikutnya baru kita memungut iuran dari warga dan tetap kita laksanakan. Untuk kegiatan lingkungan seperti kebersihan dan keamanan, Bapak-bapak ketahui bahwa setiap bulan dipungut iuran usul oleh Hansip dan semua dihitung oleh Hansip yang totalnya hampir mendapat 5 juta. Hampir 5 juta, dan kita di sini kita bayarkan kepada petugas kebersihan dan keamanan. Pada panitia saya sampaikan bahwa di RT 14 ini ada 3 Pak petugas kebersihan. Satu RT kita punya 3 petugas kebersihan. Tadinya 2. Hansip 2, tapi satu hansip saya kurangin untuk saya ganti ke petugas kebersihan karena keluhan masyarakat adalah kebersihan. Itu yang saya tarik di situ. Jadi hansip saya kurangin untuk saya masukkan ke kebersihan. Jadi selama satu periode ini memang ada kendala-kendala yang saya bayangkan seperti hal kebendaharaan. Mungkin saya tidak bercerita tentang kebendaharaan, kenapa bendahara uang kas tidak jalan, tetapi tetap saya bertanggung jawabkan hal itu. Dan kita setiap tahun kita adakan buka puasa yang dilaksanakan oleh kepengurusan Masjid Aliwan, yang mungkin di sini Pak RW mengetahui, dan itu tetap kita laksanakan. Pengajian PKK tiap tahun RT 14 pun tidak pernah absen, dan itu kita laksanakan. Yang biayanya ibu PKK sendiri mungkin tahu tidak sedikit. Jadi ada beberapa hal yang mungkin yang sekarang yang masih jadi PR, siapapun nanti yang jadi pengurus RT, PR di lingkungan kita, ada sesuatu warga yang ingin mendirikan bangunan yang tidak sesuai dengan perdanya, saya harap siapapun yang nanti jadi pengurus RT itu harus kita tolak karena tidak sesuai dengan perda. Dan warga, mungkin kemarin ada beberapa warga yang kita undang untuk bermusyawarah dalam hal pembangunan tersebut. Jadi nanti kalau memang itu tetap berjalan tidak sesuai dengan perda, pergub, kita siapapun yang jadi ketua RT, saya akan dukung untuk menolak bangunan tersebut. Jadi